Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita dapat menghadiri acara penutupan kegiatan TMMD ke-115 di Kabupaten Halmahera Selatan, di mana kegiatan yang telah diselenggarakan sejak tanggal 11 Oktober hingga 9 November tahun 2022 ini telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Pada kesempatan ini, izinkan pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 1509 Labuha yang telah sukses melaksanakan kegiatan TMMD ke-115. Juga kepada semua pihak dan masyarakat yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan TMMD ini sehingga mencapai hasil yang maksimal. Hadirin yang saya hormati, Pak Aster, di sini saya juga perlu menyampaikan bahwa memang medan TMMD kali ini agak berat, agak jauh, dan akses ke sana saya sebenarnya mengapresiasi sekali bahwa kegiatan kita bisa selesai tepat waktu ya pada saat ini. Karena di awal ketika kita berkomunikasi dengan Kodim, banyak kendala yang kita akan hadapi ya Pak Kodim dan Dim. Dari mulai pemberangkatan logistik ya, pemberangkatan logistik dari Labuha sendiri ke Kasiruta, terkendala dengan kondisi cuaca. Itu juga yang menyebabkan kita akhirnya melaksanakan penutupan hari ini di Kodim. Karena kita mengkhawatirkan bahwa cuaca di lokasi yang kemudian tidak menentu sehingga akses ke sana nanti yang akan berat. Tapi kemudian kami sudah bersepakat dengan Pak Dandim bahwa setelah kegiatan penutupan ini selesai, kita akan bersama-sama langsung memantau hasil dari TMMD yang dilaksanakan di lokasi TMMD yang ada di Kasiruta. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan TMMD ke-115 tahun anggaran 2022 di Kabupaten Halmahera Selatan dengan ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.